Jadi teman-teman, kini saatnya buat kami mau ke Aqua Mundo, kolam renang, mau mandi. Jadi saatnya kita mau berenang ya. Berenang dulu, berenang. Nice. Leker. Wah, ini bagel ya, bagus benar ini. Bagus. Terus di bagian sana itu lucuran juga ya. Wah, bagus. Hujan. Anakku mau di lucuran lagi teman-teman. Ya, maunya di Kleban terus. Di bagian sana juga ada Kleban teman-teman. Yuk kita balik lagi. Jadi teman-teman, yuk kita pindah lagi di bagian sana ya. Ini aku sama anakku. Kalau ini bagian anak-anak, pohon pisang tuh, pohon pisang. Bagian sini, naik. Tas.
bagus juga. Si bagus lah. Aku sama anakku Jonathan mau di bagian sini. Dan di sini kamu harus pegang kameramu dengan baik ya, karena arusnya begitu deras benar. Yuk, yuk teman-teman. Kita keluar lagi ya. Kita ke bagian ini ya. Arusnya itu, aduh, derasnya luar biasa. Let's go. Yuk, ayo teman-teman. Tunggu ya. Saatnya kita mau berdua mau ini lucur-lucuran sampai ke bawah ya. Nih anakku duluan baru aku. Ya, kutso. Terus aku teman-teman tunggu ya. Enak sekali. Untuk pertama kalinya naik di lucuran tanpa anakku sendirian. Jadi teman-teman, saatnya mau ke lucuran berikutnya. Ini aku sama anakku. Lucu di sauce. Ya di bagian sana itu. Aku sama Jonathan sini. Tunggu. Bunes. Ya, rakete. Ada cepat sekali teman-teman, gaya speed. Terus dia meloncat gitu loh, sangat cepat sekali. Untung aku punya anakku. Jadi teman-teman saatnya buat kami mau makan siang ya di dalam Aquamundo. Ini aku memesan air putih, anak-anakku memesan orange dan ini selada roti aku pesan juga yang rasa ayam. Ini namanya hamburger kayak tosti. Jadi selamat makan ya. Enjoy your menu, menyumi delicious es makelek aleman. Nih kasih makan roti buat bebek teman-teman. Ini makan. Ini.
sama bebek satu ini ada di dalam kolam renang, teman-teman. Kerjaannya itu cari kakarlak. Berenang tuh. Di bagian sini sudah dalam. 150 meter. Jadi teman-teman, yuk kita lihat ke atas ya. Kita lagi jalan-jalan di Aquamundo saat ini ya. Tapi kita belum pernah ke sini. Yuk kita jalan-jalan di bagian sini, lihat-lihat. Muter-muter. Muter-muter dulu ya. Ada apa ya di atas ini? Oh. Di sini ini kalian bisa main biliar. Dan juga main game. Di bagian sini restorannya. Kalian bisa duduk, makan, minum. Terus di sini kalian bisa main game dan biliar. Terus di dalam itu kolam renang. Terus di sini juga masih ada shopping ya, tapi sudah tutup. Jadi nama shopping tersebut itu Shop and Smile Mode Deco. Oke. Pas besok dia buka lagi, teman-teman. Dan di bagian sini itu supermarket. Itu jam bukanya mulai 7:30 sampai jam 9. Terus itu jalan mau keluar ya. Ikan-ikannya sudah pada bobo. Yuk kita jalan di sini. My goodness. Ikan masnya gede-gede.
Banyak sekali ikan mas di sini, teman-teman. Ada makanannya di sini, teman-teman. Bisa kasih makan sendiri ya. Tuh, flamingo. Udah bobo. Flamingo, ada flamingo. Ikan-ikan pada bobo. Nih, makanannya sudah kosong. Pas besok diisi lagi. Kalau dikasih makan, mereka langsung datang. Bobo, ini burung lagi. Berisik benar. Terus masih ada burung juga di sini, teman-teman. Burung-burung kecil. Tuh, flamingo bangun. Nanti besok siang kita lihat lagi ya flamingonya. Saat ini mereka lagi bobo dan ikan-ikannya. Cereweknya minta ampun. Jadi teman-teman, saat ini kita mau makan malam ya di restoran Kokon. Yuk kita masuk ke dalam. Jadi teman-teman, akhirnya kita sudah mendapatkan tempat duduk. Jadi kalau mau makan di restoran harus direservasi dulu ya. Wah, looks benar ya, elegan. Dan ini buku menunya, bisa kalian pilih makanan, minuman sesuai dengan selera kita masing-masing. Dan juga sudah punya harga-harganya, oke. Terus, dicoba dulu. Enak loh, enak sekali, emang fresh betul nih orange juice-nya. Ini some sauce. Jadi teman-teman, ini makan malam kan buat hari ini. Kentang gorengnya. Lekker, Jo? Ya, lekker. Okay. Jadi ini makananku, teman-teman. Thank you. Jadi selamat makan ya, enjoy your menu, menyumi delicious and smakelijk allemaal. Smakelijk. Selamat makan. Aku memilih salmon sama selada. Tidak ada nasi di sini ya, nggak ada makanan Indo-Indo, cuma makanan bule-bule. Lagi-lagi mencoba sesuatu yang baru, makanan yang tidak pernah saya coba sebelumnya. Segala sesuatu harus dicoba, kalau nggak dicoba gimana bisa tahu kalau enak atau tidak gitu loh. Lekker, enak benar teman-teman, so delicious. Makan selada teman-teman, enak. Jadi teman-teman, saatnya kita mau makan makanan penutup ya. Dessert time guys. Oke, tuh ceyongens. Thank you. Makanan penutup buat anak-anakku itu es krim rasa stroberi sama vanila. Jojo, selamat makan. Terus ini Alek. Alek, lekker. Oh, oke. Okay. Thank you. Oh, met chocolaan. Kijk nou, jongens. Wat leven, hè? Mooi. Beautiful. Thank you. Oh, ik wil een beetje van wat aardbeien proeven. Oh, ada nutsnya. Oh, lekker. Ini kue ya, diisi dengan es krim, terus ada coklatnya, ada kacang. Enak-enak. What looks eleven, jongens? Alles kost geld. Oh, ja. Als je wil lekker, alles kost geld. Ja. Als we klaar zijn, gaan we naar thuis, ja. Jadi teman-teman, ya seperti ini situasi di malam hari. Bagi siapa yang ingin karaoke, silakan tuh, sana karaoke. Ini ya?
Jadi teman-teman, udah jam 10 malam. Jadi saatnya kembali ke rumah ya. Taman Center Park-nya itu gede benar. Rumahnya ya seperti ini. Semuanya sama. Jadi selamat bobo ya.